MK menolak dalil Anies Mohai Iamian soal Jokowi KWKW di Pilpres 2024. Bahwa pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal. Helmi Yahya dan Ari Putra di Istana pada Senin, tanggal 29 Mei 2023. Pemohon mengajukan bukti P31 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualifikasi kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti Presiden Petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Aku menurut mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon, seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud presiden, yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Vidé bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan khususnya dari peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu presiden. Demikian halnya Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024.